Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Sumedang, ANOG Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir, mengkolakkan sidak prak-prakan PPKM darurat di sajumlahing pasar modern. Dina eta sidak, Bupati nanganan sababaraha hal anu ngarempek aturan PPKM darurat di eta pasar modern. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir anu ngalakonan sidak ka sababaraha pasar modern di Kabupaten Sumedang nangenan sajumlahing panyalimpangan aturan dina prak-prakan PPKM darurat. Upamana wae tayana pangwates kerbahan lain kabutuh pokok sarta tingarantaina warga anu rek babayar di hareupeun kasir. Antukna Bupati ngageuing pihak manajemen pasar modern sangkan memeres eta pasualan. Samalah Bupati ge miharep aya petugas internal sualayan anu nitenan sarta ngageuing warga anu ngadegdeg ka eta pasar modern sangkan salawasna tuhu kana protokol kasehatan. Dina nasnasna Bupati Sumedang miharep pihak anu ngokolakeun eta pasar modern sangkan salawasna tuhu kana aturan anu dicindekeun ku pamarentah puseur sarta pamarentah daerah patalijeng prak-prakan ngalarapkeun PPKM darurat pikeun numpes sumbarna COVID-19 di sabudeureun Kabupaten Sumedang. Hal saja mungkin tadi ada beberapa temuan yang harus di follow up seperti ditutupnya toko-toko elektronik harus dikasih tanda tutup, mebel dikasih tanda tutup, kemudian pastikan ada satgas internal yang mengawasi di dalam, tidak ada kerumunan, terutama ketika mau ke kasir bayar dan pulang dari kasir. Jadi konsumen dijaga, betul-betul pastikan beres dari kasir harus cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer, dan ada yang mengatur mengarahkan. Jadi tinggal memaksimalkan satgas internal mengatur mengarahkan di dalam supermarket ini tidak ada kerumunan. Diki Guntara, Bandung TV.